told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm wrong, you do wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai dari tanaman hias, bonsai, bibit buah-buahan, secara mengulas manfaat-manfaat seputar dunia tanaman agar bisa bermanfaat untuk semua. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan media lumut yang jarang diketahui ya. Banyak media tanam yang bisa digunakan. Salah satu contohnya lumut ataupun yang lain bisa dengan sekam, dengan andam, dengan cacahan pakis, pasir malang dan lain-lain. Dan masing-masing media tanam itu harus kita tahu karakternya agar tanaman kita menjadi bagus. Karena kunci tanaman hias ini bagaimana caranya kita merawat atau menjadi bagus. Namanya untuk hiasan, kalau nggak jadi bagus, rusak, yang jelas jika dilihat jadi kurang menarik ya. Dan di konten ini kita membahas khusus lumut, karena masih banyak jarang yang tahu atau apa itu fungsi lumut, kekurangan dan kelebihannya. Kita bahas dari kelebihan dulu. Kelebihan lumut itu dia akan menjaga kelembaban, tapi media lumut tidak bisa digunakan 100%. Karena jika digunakan 100%, bagian paling bawah akan basah dan busuk, dan terlalu banyak kandungan air yang akan mengakibatkan akar busuk. Lumut ini biasanya digunakan, ada lumut kering atau lumut basah. Ini lumut basah. Kalau lumut kering biasanya dipakai untuk packing ya, karena selain dia menjaga kelembaban, disemprot dengan sedikit air, menjaga kelembaban, dia ringan, lalu dia tidak banyak mengandung bakteri-bakteri ataupun binatang-binatang pengganggu ya. Karena biasanya kalau di media-media seperti ini ada binatang seperti bekicot ataupun telur-telur semut yang terkadang bisa merusak daun. Dan di lumut ini kelebihan lainnya yaitu menjaga kelembaban. Misal seperti ini, ketika kita memindahkan dari semaian-semaian dari biji, itu bagusnya memakai lumut seperti ini. Karena kenapa? Karena ketika dipindahkan akar belum banyak, jadi dia harus selalu keadaan lembab, tidak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering dia akan stres, bahkan bisa mati. Dan itu hanya digunakan sebagai topping saja ya, sebagai pelembab agar tidak cepat kering. Akan tetapi jika sudah agak besar, misal contoh seperti ini ya, nanti harus dihilangkan. Karena kenapa? Ini nanti akan kalah, akan menutup, akarnya akan tertutup lumut. Jadi harus dihilangkan, diambil lumutnya, kita pindahkan lagi di tempat yang membutuhkan, yang baru-baru timbul atau yang masih kecil, seperti itu. Dan lumut ini kurang cocok ya kalau dipakai di anturium, kurang cocok. Karena anturium sifatnya dia akarnya seperti akar cacing atau kawat besar, dia membutuhkan banyak oksigen, butuh poros, butuh rongga, itu karakter anturium. Sedangkan untuk media lumut ini, dia jika sudah dewasa, dia nggak suka bacak kalau untuk anturium. Berbeda ketika kita pakai di ini lumut. Karena akar philodendron ini cenderung seperti kawat kecil, seperti kawat yang besar. Dia mampu melawan hidupnya lumut, bahkan dia akan memakan buah yang ataupun sari-sari yang menempel di lumut ini. Makanya dalam arti lumut kurang bagus jika diletakkan di anturium. Jenis-jenis alokasia kurang bagus, tapi untuk jenis-jenis singonium, untuk jenis-jenis philodendron, selain akan tampak manis, menjaga kelembaban, apalagi nanti kalau mau diletakkan di
ruangan, ini sangat cocok sekali. Yang pasti, ini hanya topping saja ya. Bagian bawah tetap media biasa, media biasa. Ini hanya topping saja, seperti itu. Hanya bagian atas, nanti ketika sudah hidup seperti ini. Jika di philodendron, karena philodendron ini akarnya cukup kuat atau cukup ganas, jadi cukup bagus kalau diterapkan di philodendron. Tetapi jika diterapkan di anthurium, alocasia, keladi ataupun aglonema, kurang begitu cocok. Kalau untuk topping, cocoknya untuk jenis-jenis anthurium ataupun keladi ataupun alocasia, aglonema itu pasir malang, karena tingkat porositasnya lebih tinggi. Sedangkan lumut ini tingkat kelembabannya yang tinggi. Yang penting jangan gunakan media lumut ini 100%. Hanya cukup untuk pemanis saja, menjaga kelembaban. Oke, mungkin sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, komen-komennya, share-share-nya untuk membantu kemajuan channel ini, karena subscribe itu gratis. Silakan berlangganan. Harapannya ke depan kita bisa buat konten-konten yang lebih menarik ataupun bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.